Assalamualaikum dan salam sejahtera YouTube. Hari ni saya nak travel. Nak travel ke mana? Nak travel ke Milano. Sekarang ni kita ada masalah sikit. Bag tak boleh nak check in sebab dikhawatiri sebab dalam bag aku ni ada drone. So drone ni kita kena scan dululah supaya nak pastikan bateri dah detach. Memang aku dah detach bateri daripada drone ni. Okay, tadi memang panik. Memang sangat panik lah. Sebab boleh jadi aku tak boleh terbang pun. Drone tu kena pulang. So pada kawan-kawan lain yang nak bawa drone untuk pergi travel, make sure bateri drone detachkan ataupun ditanggalkan daripada drone. Okay, so sekarang aku nak check in ke dalam. Kau sama? Ya. Terima kasih. So security kita dah lepas. So sekarang ni kita masuk ke kaunter immigration. Phone 5. Thank you. Itulah dia oleh-oleh dari Temasek. So sekarang ni saya berada di airport baru Singapore untuk transit sebelum flight kita ke Milan. Yang bestnya airport Singapore ni memang sangat cantik dan dia dia didirikan dengan menggunakan teknologi hijau. So banyaklah pokok-pokok dekat dalam airport ni kan, dekat sesuatu tempat duduk. So ada pokok nampak. Sementara kita nak menantikan flight kita seterusnya, banyak pokok-pokok. Baik duduk cerah-cerah pokok ni rasa macam tenang lah. Okay. So sekarang ni saya masih berada di Airport Changi, Singapura. Kita dekat sini memang tempat dia untuk nak, sementara kita nak the next lah untuk flight yang seterusnya. So kita boleh berehat dekat mana-mana kursi yang ada dekat belakang cafe. Dekat sini memang dipenuhi dengan tanaman hijau, tumbuhan, nampak? Dekat TV pun ada tanaman hijau. So disediakan sofa dan yang paling best sekali, nampak si ada charger untuk boleh charge. Baju kebaya berkain batik, bikin hatiku tambah gelora, makin dipandang bertambah cantik. Okay, sekarang ni kita dah pun akan berlepas ataupun nak boarding ke next flight straight to Milan. So kita nak terus ke Milan . Menjadi bingung. Pandangan cantik.
mesra saujana. Hampir terpat hati hamba di sana. Jangan hayal dan jangan asyik. Milan. So sekarang kita berada di Milan. Buongiorno. Piacere di conoscerla. Okey, sekarang saya dah mendarat di Milan. Sekarang ni dekat Milan lah, dekat airport Milan. Okey, sekarang saya berada betul-betul dekat tengah bandar Milan. Kita menetap di hotel ni, Rosa Grand Milano. So dekat Milan ni, pagi dia cuaca taklah begitu sejuk sekarang ni, sebab sekarang ni pun bukan musim sejuk dan bukan musim panas juga. Cuacanya tak begitu sejuk. Tapi bandar ni memang bandar yang sibuk lah, orang bekerja mungkin. Apa-apa pun kita nak pergi check in hotel dulu. Nak tukar baju, nak bersih-bersihkan apa yang patut. Okay, so kita masuk hotel. Let's go. So lepas travel lebih kurang 12 jam daripada KL pergi Singapura, Singapura pergi ke Milan, badan memang lenguh gila, babe. Tapi apapun, hotel ni memang cantik, bersih dan staff-staff dia memang semuanya peramah belaka. Ni macam sekarang ni perjalanan hari pertama dah sampai kat sini. Selepas ni kita akan pusing-pusing bandar Milan. So sebelum kita nak pusing bandar Milan, kasih saya nak bersihkan diri dulu. Okay, okay, selain daripada tu, apakah yang menarik tentang trip saya kali ini? Ialah ni dia, nasi biryani daripada Penang, babe. Makan dekat Itali. Geram ni nak makan. Sekejap lagi. Walaupun sejuk, sekejap lagi lah. Ayam sotol. Sekejap. Okay, sebab penat sangat sampai, macam saya cakap tadi, daripada KL ke Singapura, Singapura ke Milan, yang makan masa dekat 12 jam, memang penat, babe.
So sekarang ni nak cuci badan, nak mandi-mandi sikit, nak gosok gigi, nak cuci muka, cuci apa yang patut. Lepas ni ada misi penting eh. Nak apa? Nak keluar cari SIM card Itali. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini daripada mula sampai daripada rumah tadi. Keluar pergi ke KLIA, KLIA pergi ke Singapura, Singapura pergi ke Milan. Perjalanan ke Milan tadi ada sikit panorama ambil kat dalam kereta. Kemudian sampai di hotel, so rehat kat dalam bilik, siap makan nasi biryani Penang, babe. Kenyang, alhamdulillah. So untuk itu, kita tutup dulu video untuk ini. So esok yang saya akan sambung apa aktiviti kata saya yang seterusnya berada di Milan. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih longkali. Jangan lupa subscribe, klik butang subscribe, klik butang loceng. Pastikan bersama dengan saya lagi. Terima kasih longkali, esok jumpa lagi, bye. Say, I'll let them say, I'll let them say.